Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bermain Genshin Impact ya. Oke, kita bakal kelarin spill abis di 3.1 ya. Ini 3.2 yang kemarin nih guys. 3.2, 3.0. Ini pada ngebuffnya itu elemental master ya. Pokoknya elemental, elemen Lendro itu kayaknya kebuff di spell abis, karena emang lagi buffnya spell abisnya mereka gitu ya. Biasa kalau banner-banner kayak gitu tuh ngikutin spell abis guys. Harusnya spell abis yang ngikutin banner ya, biasa sih gitu guys. Aduh, rame banget musuhnya ya. Kalau rame banget sih kalian bisa pakai Venti atau Sukose. Aduh, ngantuk banget gua. Gue juga bingung mau pakai apa sih sebenarnya. Sincu boleh lah, Sincu Venti, Bennett. Ininya, aduh, Raiden, nggak usah Raiden lah. Aduh, gue milih ini aja bingung loh. Itu aja kali ya. Diona terus Chongli aja deh. Chongli gue mana? Setsu. Kazega. Akatsuki wo koko ni. Musuhnya sih kayak Fatui-Fatui biasa gitu ya, kayak Milelit gitu loh. Kayak Helichor, iya, kayak Samurai juga sih sebenarnya. Jadi bisa ditarik-tarik. Jadi harusnya gampang sih. Ya 9-10 sih sebenarnya spiral yang gampang gitu, kalau karakter kalian udah build-nya udah mantep gitu ya. Kalau kalian build karakternya belum mantep sih susah gitu. Akatsuki yo, koko ni. Koko da yo.
Wah, ini nggak ada shield-nya loh. Oh, baru muncul. Aduh, patah-patah lagi, sorry guys. Ah, laptop gua emang rada-rada nggak bener nih. PC-nya emang rada inilah. Tendo bakso. Ah, udah bagus. Dasai. Tak guys, mau lihat musuhnya dulu guys. Gua takutnya susah gitu. Bukan susah sih, takutnya elemennya S gitu ya. Slime-slime itu yang bikin nyebelin guys. Kalau elemennya sama beneran imun, kalian tuh bakal ya susah jadinya. Misalkan gua pakai Ganyu, musuhnya S gitu. Oh, ini atas nih kebanyakan slime nih. Kalian bisa pakein ini aja lah, sama kayak tadi. Ini kita pakai itu aja biar ganti-ganti karakter biar nanti nggak bosen kalau kalian nonton. Kalau karakternya itu terus tuh takutnya kalian bosen gitu ya. Soalnya spell abis tuh gue sering pake diluk. この剣は分かるかい。ああ、今ここに警察。 Kasihan. Kalau musuhnya rame gini nih enaknya pakai Venti gitu loh, Sucrose atau enggak Kazuha gitu. Aduh, kenapa patah-patah sih? Kayak ngambil attack aja.
Ini matinya harus barengan ya. Kalau nggak barengan nanti samurainya yang satunya ngeheal gitu. Oh, udah deh. Ora, ora. Mouse gua enggak gerak sih tadi. Udah gua mencet klik loh tadi. Ini musuhnya apa lagi? Nanko Furaku. Issoni asobou yo. Kaze da. Tenri chok. Ayuruko. Ame regaki gatashi. Kono ken wa wakaru kai? Akatsuki yo. Ya, satunya keluarin shield dong. Nama kita kasih. Nggak kenal lagi. Aduh, kok nge-lag banget sih. Udah mati. Kok nge-lag ya? Biasa gua rekam nggak nge-lag loh. Oke, bentar, gua mau lihat musuhnya dulu, guys. Oke, atas itu kebanyakan musuh. Bawah lawannya kayak ginian. Bawah kayaknya gue bakal pakai Ganyu dah. Ganyu. Ganyu sama Sengheda dah. Xiangling ada enggak? Nah, heal-nya Bennett. Ah, enggak usah sih, Diona aja sih. Ini enggak usah bawa Bennett lah. Diona. Nah, ininya shield aja. Jadi fokus attack ya, biar dipukul sama monsternya itu biar enggak kesakitan gitu. Ini karena banyak musuh. Pakai Diluc aja sih, Diluc Xingqiu seperti biasa, Diluc Xingqiu Fenty, satunya Bennett. Bisa sih ini attack 20%. この剣は分かるかい？みんなは俺が守る。絶縁一体を召集せよ。足元に気をつけて。
Asikan. Oke. Masih 98% ya. Ngurangnya cuma 2% sih. Bekat terbantu sih ini. Kenyo banjak tendo. Koko ni aru. Shishou no wada o kurai nasai. Yuri no you ni ochi nasai. Suga no oyu. Anata sama no tame ni ōgan no memori ga yonde iru. Aduh, invisible lagi. Tendi choke. Gamo Tekun no tame ni. Hei. Osawari kinshi. Yori no jikan da yo. Nah, mati. Itu anak buah baru suka invisible ya. Aduh, nge-lag. Woi, kok nge-lag sih? Udah nih. Udah jadi patung aja dah. Udah jadi patung, udah mampus tuh, udah jadi patung. Ini hajar dulu dah, ini biasanya rewel nih. Aduh, nge-lag banget sih. Wah. Kok nge-lag banget sih, guys? Pasal memorinya enggak full deh. Tapi kok nge-lag ya? You
Aduh, lawannya samurai ini harus dideketin lagi. Udah mati barengan tuh. Nah, mati. Tuh guys, gue mau cek dulu apa musuhnya. Ini apa ngelag ya? Komputer gue kenapa ngelag sih? Aneh. PC apaan coba gue ngelag gitu. Gue biasa gue rekam pun gak ngelag gini loh. Ada yang gak beres tuh. Ini atas itu aja lah, itu lah. Bisa kok ini itu. Itu ini terus ini. Maunya sih gue bawa Xiang Ling sih, guys. Iya, Xiang Ling kayaknya cocok deh. Coba bawa Xiang Ling dah. Xiang Ling gua mana? Nah, ini Bennett. Oke, langsung cus aja. Aduh, malah dia berubah lagi. Sumpah, dah, kenapa sih nge-lag banget sih? Pusing gua. ここより弱滅の時、裁きの雷。せっ、さっ、やっ、ひゅっ。
Mikirimashita. Hutto. Sayuru. Katte. Yatte. Inabikari. Sunawachi eien nari. Katte. Yatta. Soko. Shit. Nigemichi wa arimasen. Zenryoku kougeki da. Hanashi ga tsuji nai nara tadaku. Kono ken wa wakaru kai? Nai. Utayoni, koko yori jakumetsu no tsuki. Sajin wo okose. Minna ga soba ni ite kureru wa. Kizu nante. Shishou no waga wo kurai nasai. Yo. Ame egaki gatashi. Kokaogi. Itu nge-summon binatang ya? Kok bisa nge-summon sih? Untung yang sama yang nge-rehitung. Ada yang kabur lu ya. Hilang lu. Ayo dong jangan nge-lag. Ngelag banget sih. Ih. Ada lah, gak tau lagi gua. Udah, ruangan 3 guys. Oke, aduh mainnya elemental master, gue gak pakai elemental master. Mengalahkan musuh. Ah, gak tau elemental master aja lah. お前の出番だぜ。鬼の狂気ランプ。あら。
Oke, ini waktunya masih lama sih, masih bisa guys. みんなが側にいてくれるわ。ウオパー。いや、さい。いや、歌よ、ニッとなれ。ここより弱滅の時。 Dah selesai. Udah sih, ini 3 bintang semua sih, bisa guys. Tapi nggak tahu nih video gue nge-lag gimana ya guys ya. Nggak apa-apa ya, gue upload aja ya. Ya mau gimana lagi anjir, kalau gua rekam lagi males gua. Udah terlanjur rekam guys, mau gimana cuy. Tinggal ambil hadiahnya aja sih sebenarnya. Musuhnya baru bervariasi dan itu bagus sih menurut gua. Cuma ini rekaman gua nge-lag nih, nggak tahu lah, pusing gua anjir. Oke, yang penting gua udah ambil semua ya primogemnya. Total primogem tuh. Ini jangan nanya guys, kenapa primogem gua banyak? Ya karena gua gak gacha Nilo guys. Nilo gua gak gacha, ini juga gua gak gacha. Gua bakal nabung buat Archon Sumeru dan gua bakal dapat Archon Sumeru dan senjatanya gitu ya. Ya gua berharap bisa guys. Bisa kok, ini pasti bisa dapetin senjatanya ini, soalnya gua banyak banget nih. Tinggal nunggu update berikutnya aja. Ya ini gua nabung sih guys sambil kelarin event-eventnya. Ya kalau bagi kalian masih ada pertanyaan kan tinggal komen aja ya, nanti gue bakal bantu jawab kok. Kalau kalian nanya-nanya buat nanti gue juga bantu jawab juga. Jadi ya udah, thank you guys yang nonton, sampai jumpa di spiral abyss 3.2 ya, yang dimana gue bakal dapat Archon Sumeru. Kalian jangan lupa lihat video gue pas gue gacha Archon Sumerunya gitu ya, biar greget gitu. Ya udah, sampai jumpa, bye bye.